Aku kalah. Sekarang aku sudah mati. Dia sudah sekarat sekarang. Lalu di mana dia sekarang? Dibawa kabur Bagus Utara. Pemuda itu memiliki ilmu bergerak yang sangat cepat. Mana mereka pergi? Entahlah. Murjia pernah bilang kalau Lasmini berguru di Gunung Lawu. Kalau begitu, aku akan ke sana. Hei, Melur Sari! Keluar! Keluar! Mau apa kau cebol? Buset! Dia memanggilku si cebol. Kurang ajar banget dia. Aduh, belok. Kamu pikir kamu itu cantik? Kamu itu jelek. Cuman baheno gitu loh. Pantatmu kayak ini loh, perut ini. Nonong. Kok bawa-bawa perut aku? Lah, pantatnya dia kok. Lah beda. Lubangnya ngumpet kok di sini perut aku. Sama gitu loh. Kamu itu cuma pembunuh bayaran. Kamu pikir kamu itu berharga jadi manusia gitu? Enggak. Kesini dong, kesini. Sian deh lo. Kurang aja. Mau apa? Heh, di mana Lasmini? Lasmini? Aku kira kau mau minta jabatanmu lagi. Ternyata kau sekarang jadi babunya Lasmini. Daripada jadi babumu? Tahu. Heh, cepetan. Di mana Lasmini? Sudah mati. Aku bunuh tadi pagi. Bohong, Nek. Pasti Desko bohong. Udah, lawan aja mumpung dia senderong. Biar Ike masuk ke dalam, Nek. Beres. Aduh, Black Casemenel. Nyangkut, Nek. Gilingan, Nek. Belum tahu siapa Eke. Tunggu tanggal mainnya. Rencana Eke luar biasa. Beracun, Nek. Belum sari. Bagiku walaupun kehebat, tapi menghadapi anak buahku yang gede-gede badannya ini, mendingan kamu menyerah, kawin aja sama dia. Boleh juga tuh. Boleh juga, aku juga boleh, goblok. serbu dia, serang! Ya mau kemana nong? Ngapain ini banci kali gajah bengkak? Kita nggak akan menang, Gilingan. Dia itu buas sekali. Betulan.
dalam rumah itu udah kebakar. Sekarang kita laksanakan rencana yang kedua. Yuk. Rencana apaan? Kita lari. Hah? Lari? Banci kali ngajak lari. Lari. Itu. Lari. Kurang ajar. Berandang-berandang. Goblok. Otak kalau dicampur formalin mesti gini. Goblok banget, aduh. Kamu tahu gak? Itu rumahku. Oh iya, jadi yang nyong kebakar itu rumahnya sampean. Yey, waduh, belek kasih menel. Rumahku. Jangan nangis. Lah yang penting sekarang, Eke Yey harus cari tahu kemana Denmas Bagus Utara sama Lasmini perginya. Aduh, rumahku. Air matanya banyak amat. Ini satu lagi. Lasmini. Guru, aku mohon petunjukmu. Seharusnya kau sekarang jauh lebih bijaksana, Lasmini. Jangan ikuti hawa nafsumu. Kau harus lebih sabar. Aku harus meluruskan sesuatu yang bengkok. Tumenggung Bayan harus tahu kalau aku tidak bisa diperdaya sebagai sesama manusia. Baiklah kalau kau memaksa. Pedang ini adalah pedang malaikat. Hati-hatilah kau memakainya. Setiap kali dicabut, dia harus memakan darah manusia. Terimalah pedang ini. Hati-hati memakainya. Kisanak, apa benar di sini daerah perguruan Gunung Lawu? Yang saya tahu begitu. Lalu, kenapa kau ada di sini? Aku bebas berada di mana saja. Apa kau melihat seorang gadis berbaju merah yang datang kemari? Ada. Dia pergi ke arah sana. Terima kasih. Lasmini. Lasmini. Utara, kau bikin kaget saja. Dari mana kau belajar ilmu lari secepat itu? Nanti aku ceritakan. Sekarang kita harus pergi. Ada orang yang mencarimu. Kita tunggu saja.